Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana anda setia mendengarkan kami di iRadio OUM ketiga ini. Dan pastinya masih lagi bersama dengan Fatin di sini untuk segmen hari ini, iaitu dalam masa gidang pengajian Islam berkenaan dengan ulum Al-Quran. Itu adalah modulnya. Dan bersama dengan Fatin sehingga jam 11 pagi nanti. Dan tidak lengkap Fatin dikonti pada pagi ini sekiranya ke udara seorang-seorang saja. Tentunya bersama dengan tetamu undangan Fatin yang sudah hadir ke konti pada pagi ini, iaitu Profesor Madar Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz sihat eh? Alhamdulillah. Pagi ini Alhamdulillah kita boleh bertemu lagi untuk sesi yang pagi ini. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang tajuk kita pada sesi yang lepas, iaitu berkenaan dengan cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ini dalam ruangan ini yang kita namakan dia Air Radio. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perjumpaan yang lepas kita membincangkan tentang Al-Quran. Sebenarnya modul kita ni modul ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran ni pelajar-pelajar di fakulti PAS pun ambil, pendidikan pun ambil. Jadi yang kita bincang dahulu tentang cara-cara berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi ni semua orang tahu lah. Melayu nak kata apa? Kita kata Melayu, interaksi lah kan. Jadi interaksi lah hal ini ialah ada tiga macam. Yang pertama membaca, yang kedua memahami, yang ketiga menghayati. Jadi kita tahu Al-Quran tu sebagai kitab, kitab Allah Ta'ala, kitab yang mulia yang ada pada orang Islam hari ini. Tapi apa nak buat dengan kitab ini? Yang pertamanya kita kena baca. Baca tu bagaimana? Macam mana? Al-Quran, membaca Al-Quran mengikut cara bacaan Al-Quran, bukan macam baca buku, bukan macam baca komik, bukan macam baca surah khabar, tidak. Macam mana? Ada cara khas baca Al-Quran. Itu kita bagikan. Baca tu pula ada lagunya. Lagu apa? Lagu Nusantara, lagu apa? Lagu Melayu? Tak. Lagu Al-Quran. Oleh kerana Al-Quran dalam bahasa Arab, di lagu tu ada unsur-unsur lagu Arab. Itu bacanya. Bagaimana nak cara baca bukan lagu Arab? Dengarlah orang baca Al-Quran dalam radio itu. Itulah lagunya. Bukan boleh baca biasa macam kita cita syair ke, pantun, tak boleh. Dia ada cara dia. Itu cara berinteraksi yang pertama, membaca. Dah kita baca saja, baca saja tak faham, tak itu juga. Jadi kena faham sebab apa? Al-Quran diturunkan kepada kita umat Islam ni supaya faham dan berinteraksi, beramal dengannya. Jadi nak kena faham dululah bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, kita orang bukan Arab macam mana faham? Kena tengok makna-maknanya. Kena beli kitab-kitab tafsirnya. Baca sendiri pun kadang-kadang salah. Dia kena guru pula dengan guru-guru yang tertentu untuk mengetahui apakah maksud-maksud ayat yang kita baca itu. Sekurang-kurangnya sebagai seorang Islam, sebagai seorang orang Islam yang kita panggil orang yang bukan orang yang terpelajar lah kita ni, paling kurang kita kena tahu makna-makna Al-Quran yang kita baca dalam sembahyang. Surah-surah yang biasa kita yang baca kan. Kita hari-hari kita sembahyang kita baca surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah tu mesti baca sebab dia rukun. Kita sembahyang 20 tahun, 30 tahun, takkan tak tahu lagi mana baca. Kena tahu apa yang kita sebut, apa yang kita kata masa kita baca Al-Fatihah. Ataupun ada beberapa surah yang pendek-pendek yang kita hafal, jangan dibaca tiap sembahyang. Surah Al-Falaq, An-Nas, ataupun surah, surah apa tu begitu, kita bagi surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah ni famous sangat bagi orang Melayu ni. Sikit-sikit baca Qulullah, sikit-sikit baca Qulullah. Kenapa kita baca? Tengok maknanya. Sekurang-kurangnya kita tahulah mana-mana Al-Quran bagi ayat yang pendek-pendek yang macam itu. Itu yang kedua ya. Baca dengan baik, dengan lagunya. Baik tadi ialah sebutan-sebutan huruf tu kena. Dalam bahasa Arab sebutan huruf ni ada dua yang penting. Yang pertama makhraj, yang kedua sifat. Makhraj huruf, sifat huruf. Betul dua tu baru elok. Kalau tak betul, lagu sedap macam mana pun tak elok. Jadi sebutan bagi betul, makhraj dan sifat, lagunya elok, kena faham makna. Yang ketiga, nak buat apa?
nak menghayati, mengamalkan apa yang Al-Quran kata. Al-Quran ni ada dua saja subjek yang besar. Suruh kena buat yang ni, buat ni wajib, buat ni sunat. Yang kedua larang, jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni haram. Dua tu yang paling besar. Jadi apa yang disuruh oleh Tuhan tu kena buat. Bila kita buat tu mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Contohnya sekarang kita orang Islam, kita sembahyang. Kita sembahyang tu mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran perintah sembahyang, kita buat sembahyang. Bila kita sembahyang, kita baca pula Al-Quran lah sembahyang kita. Itu namanya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ataupun dalam Al-Quran kata kita kena puasa. Maka kita pun berpuasa. Sebab kita berpuasa tu mana kita menunaikan perintah Al-Quran. Maksudnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita pergi haji, kita keluar zakat. Ini yang besar lah, banyak lagi kan. Besar-besar ni. Jadi itu maknanya kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mengamalkan atau menghayati ajaran-ajaran Al-Quran. Itulah maksud berinteraksi dengan Al-Quran. Ada tiga perkara. Yang pertama, baca, faham dan mengamalkan. Kalau baca, faham tapi tak amalkan pun tak boleh Ustaz. Tidak berinteraksi. Tidak berinteraksi. Itu dia. Okey Ustaz, ya, untuk tajuk pada hari ini mungkin boleh dikongsikan. Hari ini insyaAllah kita kalau ada masa kita akan bincangkan ini ialah tentang kelebihan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran. Untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut. Setelah kita mengetahui bagaimana untuk berinteraksi, jadi kita nak tahu kelebihan Al-Quran pula Ustaz. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana. Kita kena terus setia mendengarkan segmen ini kerana banyak lagi yang Ustaz nak kongsikan dengan kita. Jadi jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, rentasi minda anda. iRadio UM, rentasi minda anda. Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi setia bersama dengan Fatin sehingga jam 11 pagi nanti untuk segmen ini Ulum Al-Quran. Dan hari ini kita berkongsi dengan anda apakah kelebihan Al-Quran. Jadi untuk mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, terus kita serahkan kepada Ustaz Yusof. Okey, silakan Ustaz untuk berkongsi dengan lebih lanjut lagi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, tadi kita dah jelaskan tentang cara berinteraksi, dia kata tahu apa nak buat, baca, memahami dan menghayati. Sekarang ni kita nak bincang pula tentang kelebihan Al-Quran. Jadi apa kelebihan Al-Quran? Kelebihan Al-Quran ni banyaklah kalau kita nak senaraikan satu-satu, tapi kita ambil yang penting-penting dahulu yang mudah kita faham. Yang lain tu biarlah orang yang belajar dalam bidang ulum lah. Yang pertama sekali kita nak tahu Al-Quran ni dia mempunyai mukjizat. Kelebihan Al-Quran daripada kitab-kitab yang lain, Al-Quran ada mukjizat. Kita tahu Allah Ta'ala turunkan kitab kepada Nabi-Nabi ini untuk manusia ialah apa buah kitab yang besar. Berarti ingat ke tak? Ingat. Apa dia? Cuba-cuba. Taurat, Taurat, Injil, Injil, Zabur, Zabur, Al-Quran. Al-Quran. Jadi, dalam semua empat kitab yang besar ni hanya Al-Quran saja ada mukjizat. Yang lain tak ada mukjizat. Apa dia mukjizat? Ianya kekal sepanjang zaman. Mukjizat ni satu benda yang pelik, yang orang lain tak boleh buat lah. Mukjizat itu cara mudah lah. Tak ada yang benda lagu lain. Baik, mukjizat ni ada dua macam tau. Satu dia panggil mukjizat hissi, satu mukjizat maknawi. Apa beza hissi dengan maknawi? Mukjizat hissi ni mukjizat benda tu ada pada Nabi itu, Nabi itu wafat, tak ada mukjizat lagi. Itu nama hissi. Contohlah Nabi Musa. Nabi Musa, kita tahu kan mukjizat dia apa dia? Tongkat. Tongkat dia tu boleh jadi ular. Dia campak tongkat tu, tiba-tiba tongkat jadi ular. Itu mukjizat. Orang lain tak boleh buat. Orang lain cuba nak buat, campak jadi ular, jadi petik-petik. Ular ni makan habis semua. Jadi tongkat Nabi Musa tu mukjizat, mukjizat itu dipanggil mukjizat hissi. Sebab apa kata hissi? Bila Nabi Musa wafat, tongkat itu tinggal, kita ambil tongkat tu baling patah pun dia tak akan jadi ular. Itu nama dia hissi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat dua sekali, satu hissi, satu maknawi. Yang hissi itu apa? Contohnya
pada tu masa tu Nabi bersama-sama dengan sahabat, air tak cukup nak makan, nak minum dengan nak ambil air tu tak cukup. Nabi menunjukkan tangan ke dalam bekas tu, keluar air di celah jari ni, keluar air. Baik, itu mukjizat, mukjizat hissi. Nabi wafat tak ada lagi. Kan? Kemudian satu masa tu, masa tu nak sahabat-sahabat semua dikerah untuk menggorek parit di pintu masuk Madinah yang panggil Khandaq. Parit tu sampai sekarang ni bekasnya ada. Sebab nak peperangan ke, peperangan Khandaq tu kita. Peperangan ataupun Ahzab. Jadi orang akan serang, orang Mekah akan datang menyerang Madinah. Selalunya Nabi berperang ni dia keluar dari Madinah. Perang Badar keluar di kota Madinah, bertahan di luar. Perang Uhud keluar di kota Madinah. Sekarang dalam syarat setuju nak bertahan dalam kota Madinah. Tapi jangan bagi askar boleh masuk. Nampak macam mana? Korek parit. Korek parit. Dan korek parit di mana tahulah, bukan tanah merah macam tempat kita ni, bukan tanah pasir, tanah batu. Kerja teruk. Satu sahabat tu dia buat sikit minuman lah. Dia buat sikit minuman. Dia pesan isteri dia buat minum sikit, aku kesian tengok Rasulullah kerja teruk. Kita pergi dia minum. Ada kuih sikit-sikit. Dia buat-buat, lepas tu dia pun pergi panggil. Ya Rasulullah, aku jumpa engkau dengan dua orang sahabat ke rumah aku. Minum sekejap. Ha, baiklah. Kau boleh, aku pergi. Nabi pun kata, oi jom semua kita pergi. Pergi ambil, dia tengok orang datang ramai-ramai. Ya Allah, aku siap ni tu 2-3 orang aja. Macam mana datang ramai-ramai ni, nak makan apa? Dan Nabi sampai dia tengok cepat pergi, ya Rasulullah, aku jumpa engkau saja dengan 2-3 orang sahabat. Dia ramai-ramai nak buka apa, isteri aku buat kuih 2-3 aja. Roti lah, kuih warap kan roti. Nyempingkan roti apa tak tahulah. Roti harap lah. Roti ni 3-4 biji saja untuk kita, macam mana Rasulullah ramai sangat ni. Tak apa. Nanti aku makan dulu. Nabi buka, Nabi ambil sikit, makan. Pakat makan, berapa ramai yang datang makan, tak habis-habis. Walaupun roti itu untuk 3-4 orang, air itu untuk 3-4 orang, air itu Nabi celup jari dia sikit, air itu cedok lah minum habis. Lu banyak tu lah, tak habis-habis, tak habis-habis. Itu mukjizat nama dah. Ya, sama semua orang yang kerja kurai parit itu boleh minum air itu dan boleh makan roti yang dibuat oleh perempuan tadi. Habis semua makan kenyang, pergi kerja balik. Jadi maknanya itu nama mukjizat, mukjizat hissi. Nabi wafat tak ada lagi mukjizat tu. Ya. Tapi Al-Quran ni mukjizat juga, dipanggil mukjizat maknawi. Kenapa maknawi? Pada masa Al-Quran turunkan, orang Arab yang pandai-pandai bahasa, pakar bahasa, tak boleh buat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Semua orang pandai-pandai kata Al-Quran ni pelik sikit, ayat dia tinggi, bahasanya indah, sastranya elok, tak dapat nak ditandingi. Al-Quran sampai sekarang ada. Sampai sekarang lah tidak ada manusia, makhluk yang boleh buat satu ayat pun yang serupa dengan Al-Quran. Tak mampu nak buat. Tak mampu. Lebih-lebih kena buat satu surah. Bahkan Allah cabar. Dalam Al-Quran. Kalau kita boleh buat senaskah yang sama. Bahkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu masih ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ini Quran kepada Muhammad, cuba kamu datangkan satu surah yang serupa dengan Quran. Pakatlah mana, panggillah pembantu kamu, manusia ke jin ke malaikat ke apa ke datang buat main. Ada boleh buat tak? Siapa pun tak mampu buat. Itu namanya mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ni bukan sekarang, sampai hari kiamat. Dia akan kekal macam, macam itulah. Itu dari segi ayat. Dari segi maknanya tinggi, maknanya dalam. Bahkan apa nama, ahli sains dan juga fatah-fatah sains yang ahli sains cipta sekarang ni adalah berdasarkan pada ayat Quran. Dah cerita 1400 tahun dahulu. Contohnya kejadian manusia, khalaqal insana min alaq. Sebelum tu manusia tak tahu, manusia hanya tahu manusia jadikan daripada alaq ni, alaqah ni, hanya selepas kurun 18 dan sebagainya kurun 20. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran dah tertulis dah. Ya,
Yang sebab itulah ramai ahli sains sekarang masuk agama Islam. Inilah. Satu buku yang baru, siapa kata baru tu kan? Hmm? Ada sebuah buku baru, nama dia Islam, The Misunderstood Religion. Karangan Dr. Daniel. Dalam buku itu menceritakan banyak atau ramai ahli sains masuk Islam kerana membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, rupanya dia ahli sains bidang ni. Baca-baca Al-Quran. Wah, Al-Quran dah beritahu dulu lagi. Dia baru jumpa sekarang. Dia baru jumpa sekarang. Kalau begitu, Al-Quran ni betul lah kitab yang baik. Masuk Islam. So, orang ni pula masuk Islam, masuk Islam. Kebanyakan daripada mereka yang mengkaji. Mengkaji Al-Quran. Itu namanya mukjizat. Mukjizat ni ada dua tadi. Pertama hissi, yang kedua maknawi. Hissi itu habis. Wafatnya Nabi, habislah mukjizat. Tapi hissi sampai sekarang Al-Quran itu mukjizat. Sampai hari kiamat, siapa pun tak dapat menandinginya. Dan ilmu Al-Quran itu banyak. Ilmu untuk manusia ni semua ada dalam itu. Cuma manusia tak tahu nak ambil. Macam mana nak? Termasuklah kita orang Islam ni, yang tak belajar sains, kita lagi tak tahu. Ya. Kadang-kadang kita pelik. Macam pelik daripada mana dia orang mendapat teori-teori itu, padahal sebenarnya dah zaman dulu lagi daripada Al-Quran sendiri, daripada ayat-ayat tu dia orang boleh membuat teori-teori sains, matematik kan, daripada itu. Okey Ustaz, kita berhenti dah seketika. Selepas ni kita nak kongsi lebih banyak lagi Ustaz. Ini yang dikatakan Ustaz telah menerangkan dua mujizat tadi, hissi dan juga maknawi. Okey Ustaz, kita berhenti dah seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami dengan tajuk Kelebihan Al-Quran. Nantikan selepas ini. Kembali mendengarkan iRadio di iradio.um.edu.my. Pastinya masih lagi pertemuan Fatin di sini bermula jam 10 pagi tadi sehingga jam 11 pagi nanti. Dan semestinya kepada anda yang baru saja mendengarkan iRadio, Fatin semestinya pada hari Jumaat ini ditemani oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia, berkongsi dengan anda hari ini tentang kelebihan Al-Quran. Dan Ustaz, kita telah pun mengetahui tentang mujizat yang mempunyai dua jenis Ustaz, iaitu mukjizat hissi dan juga maknawi. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit lagi berkenaan dengan kelebihan Al-Quran. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, selain daripada mukjizat, satu lagi Al-Quran ini berbeza dengan kitab-kitab yang lain ialah Al-Quran diturun sedikit demi sedikit. Maksudnya tidak diturunkan sekaligus Ustaz, Kitab yang lain sekaligus sebuah Quran, sekaligus sebuah kitab Taurat, Jabur, Injil sekaligus. Al-Quran tidak sikit-sikit-sikit. Selama berapa tahun? Lebih kurang 23 tahun. Dan Al-Quran itu diturunkan mengikut keadaan. Kadang-kadang berlaku satu peristiwa, Al-Quran menjawab apa benda. Ada orang bertanya Nabi, Nabi tak boleh jawab, turun Al-Quran menjawab. Itulah, macam itulah Al-Quran turun sikit-sikit. Di dalam Mekah bertanya, Al-Quran ayat-ayatnya lebih menempuhkan kepada Akidah. Mengajak manusia tinggalkan berhala dan percaya kepada Allah yang asa. Itu saja. Undang-undang tak ada lagi. Yang ada pun solat saja. Kan? Kemudian bila pindah ke Mekah, ke Madinah ni, barulah adanya puasa, adanya haji, adanya zakat dan sebagainya. Jadi undang-undang tu diterus sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Itu bezanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Sebab dia diturunkan dalam masa yang lama, 23 tahun. Dan ada dia peringkat-peringkat dia lah. Di Mekah berlainan ayatnya dan juga di Madinah ayatnya berlainan. Nanti kita sampai masa kita bincang peringkat ayat-ayat tu. Macam mana berlainan, apa yang berlainan kan. Yang satu lagi ni ialah Al-Quran dia tak boleh ditandingi. Maksudnya tidak ada makhluk yang boleh mereka bentuk ayat-ayatnya. Cantik ayatnya macam tu, dalam maknanya macam tu, tak ada siapa boleh buat, termasuk malaikat pun tak boleh. Sebab semuanya datang daripada Allah. Semua datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Jadi itu yang dikatakan mukjizat juga. Sebab tak boleh ditandingi, sehingga Allah sendiri mencabar supaya buat, dia ciptakan, siapa pun tak mampu. Itu dia katakan mukjizat Al-Quran tu. Kemudian satu lagi ialah Al-Quran ni bacanya dapat pahala. Itu lebihnya. Kita baca buku yang lain, pahalanya berbeza. Baca Al-Quran, pahalanya ialah setiap huruf tu ada pahala. Kita baca buku lain, baca buku agama, pahalanya pahala kebajikan sebab baca buku.
Tapi baca Al-Quran bukan kebajikan sebab baca Al-Quran. Setiap huruf yang kita sebut itu ada pahalanya. Satu huruf 10 pahala. Misalnya kita baca huruf yang pendek, Alif Lam Mim. Berapa huruf ada? Tiga huruf. Tiga huruf, satu huruf 10 pahala. Tiga huruf dah 30 pahala. Jadi banyaklah pahala orang baca Quran. Yang banyak pahala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Agak-agak. Ada 19 huruf. 19 huruf ada. Kalau satu huruf 10 pahala, 19 huruf 190. Demikianlah banyaknya. Kita baca Fatihah tu berapa ratus huruf ada? Sekian banyak pahala. Jadi inilah besarnya Al-Quran ni nak memberi pahala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca saja Al-Quran dapat pahala. Itu tak faham makna lagi. Faham makna cerita lain, menghayatinya cerita lain. Sekarang baca saja tak faham. Kita orang Melayu ni kita tak faham sebab Al-Quran bahasa Arab kita orang Melayu baca saja. Saya kata baca yang berlagu lagi. Dah sembahyang kita baca Fatihah. Kita baca surah. Satu hari 5 kali kita sembahyang. Berapa kali kita baca Fatihah? Kalau surah-surah yang apa nama waktu-waktu yang 4 rakaat tu 4 kali. Waktu yang 2 rakaat 3 rakaat 3 kali. Cepat-cepat semua berapa banyak kita baca? Satu hari 17 kali. 17 rakaat kita sembahyang, 17 kali kita baca Fatihah. Sekali baca berapa ratus, berapa ribu ada huruf itu, berapa huruf, berapa ratus, apalanya beribu-ribu. Ini yang kita tak sedar, Ustaz. Ini yang kita tak sedar. Hari-hari kita menciptakan pahala banyak, kita buat pahala banyak. Kita tak sedar. Pahalanya paling banyak daripada solat. Sebab tu orang yang tinggal solat ni rugi, rugi besar, rugi sangat-sangat besar kalau tak sembahyang. Sebab dia tak ada pahala. Ya. Dia tak apa, saya kerja sedekah, saya sedekah RM100. RM100 kita sedekah, tak tahu banyak mana dapat, ikhlas kata ikhlas. Kan? Solat ni tak ada ruang nak ada tak ikhlas sebab solat kita buat masing-masing. Sedekah ni tunjuk kawan dan sebagainya. Kita tunjuk kawan jadi tak ikhlas. Solat ni orang ada ke tak ada ke, bangun pagi-pagi di rumah kita dah solat dah. Bayangkan kita dah baca banyak mana ayat Quran. Jadi orang yang pandai, orang yang faham, setiap kali solat dia cari ayat yang panjang nak baca. Sebab dia dapat pahala banyak. Baca dalam dalam sembahyang, pahalanya berganda-ganda lagi. Berbanding dengan di luar sembahyang. Jadi itu lebihnya Al-Quran. Berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Jadi dia kata-kata kelebihan Al-Quran ialah kerana mendapat pahala yang banyak kerana membacanya. Itu ialah tentang aspek kelebihan-kelebihan Al-Quran. Ada lagi kah? Kita berhenti rehat dulu. Okey. Okey, Ustaz, kita berhenti rehat seketika dan untuk anda semua di luar sana, jangan lupa anda kena terus setia mendengarkan kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan lebih banyak lagi tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu kelebihan Al-Quran. Jadi jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM, perintasi minda anda. Lukisan alam baru saja menghiburkan anda di iRadio OUM, rentasi minda anda. Okey, dan terus kita kepada segmen kita pada hari ini, iaitu tentang kelebihan Al-Quran. Kita telah pun berkongsi tadi, Ustaz, berkenaan dengan kelebihan kita membaca Al-Quran ni, pahalanya tu, Ustaz. Kadang-kadang kita tak sedar pahala kita membaca Al-Quran ni. Okay, itu antaranya lah. Mungkin Ustaz nak boleh menambah lagi sedikit tentang kelebihan Al-Quran ni, silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas kita ketahui bahawa Al-Quran ini banyak kelebihannya, yang pertama dia ada mukjizat, yang keduanya mukjizat dia ada mukjizat maknawi, dan Al-Quran ini pula terpelihara sampai hari kiamat dibandingkan kitab-kitab yang lain yang telah di ubah suai, ditambah, dipotong. Yang asli tak ada lagi. Yang asli paling kurang pun bahasa yang asli pun tak ada. Katalah bahasa Ibrani ya. Tak ada dah sekarang ni. Al-Quran ni insyaAllah sekarang masih bahasa itu lah. Bahasa Arabnya sampai hari kiamat lah bahasa Arab. Tak akan berubah. Walaupun kita terjemah, tetapi itu nama terjemahan, bukan Al-Quran. Terjemahan mesti bahasa Arab. Itu mana intact, masih elok. Kemudian satu lagi ialah Al-Quran ni dia tak jemu baca. Kalau orang tu kata baca pun jemu, masalah orang tu ada masalah.
dia, sebenarnya banyak Ustaz ayatnya. Ya, banyak ayat. Tetapi kita baca lagi, sebelum baca lagi. Lepas tu kita rehat ni baca lagi. Selesai kita baca. But yang pentingnya sekali ialah kita nak beramalkan dengan Al-Quran. Ya, kan? Dan kita tahu baca dapat pahala, mengamalkan pun dapat pahala. Beramal Al-Quran ni jangan kita salah faham. Kadang-kadang orang kata beramal Al-Quran ni buat apa? Bagi zakat, sembahyang, ya. Dah. Hidup kita ni sebagai seorang Islam, semua yang kita buat tu mana kita beramal dengan Al-Quran. Kita letak sebelah lah puasa, zakat, haji. Ini hukum khas. Setiap orang kena puasa, bila kita puasa kita beramal Al-Quran. Puasa setahun sekali yang wajib. Mana takkan beramal dengan Al-Quran setahun sekali? Setahun sekali. Haji kalau kita mampu, nak tunggu mampu tu. Kita puas setahun sekali juga. Kalau mampu, tak mampu, sampai semua hidup tak pergi. Habis macam mana kata nak mengamalkan Al-Quran? Banyaklah. Selain pada ibadat-ibadat yang khusus tu, banyak lagi. Apa dia? Tolong orang. Kita tolong orang dengan wang ringgit, dengan tenaga, dengan akal fikiran. Itu namanya kebajikan, amal kebajikan. Sebab kita ada wang ringgit, kita tolong orang dengan wang ringgit. Tolong itu makna kita mengamalkan Al-Quran, Al-Quran itu tolong orang. Kita ada ilmu, kita mengajar orang. Kita mengajar orang tu kita mengamalkan Al-Quran. Kita bekerja. Oh, kita datang pejabat kerja, tak ada Al-Quran, kata pejabat. Dah, Al-Quran kata cari rezeki yang halal. Kita bekerja tempat yang baik, rezeki kita halal. Itu ikut Al-Quran lah. Kalau kita bekerja tempat yang tak baik, kita tak ikut Al-Quran. Ataupun kita kerja tempat yang baik, tapi cara kita bekerja tak baik. Itu tak ikut Al-Quran. Dah rezekinya tu dah? Dah tak betul. Kita kerja tempat yang baik. Tempat ni halal kerja kita. Tapi kita tak kerja sepenuhnya. Kita buat berjalan-jalan-jalan yang merosakkan kerja kita. Itu kita yang jadikan kerja kita baik. Itu kita tanggung sendiri. Asalnya baik. Jadi apa saja yang kita buat dalam dunia ni, yang datang kebaikan, semua kebaikan tu daripada Al-Quran. Jadi kita maknanya kita menghayati Al-Quran dalam hal itu. Dalam banyak hal ni, pekerjaan, tentang makan minum, tentang pakaian, makan minum. Tak ada kata makanlah, minumlah, tapi yang halal. Jadi yang haram tu janganlah mandai-mandai nak. Kita makan yang halal dapat pahala. Kita makan nasi dapat pahala, makan cucuk kodok pun dapat pahala, minum teh dapat pahala. Tapi yang pasti kena halal. Halal, makanan tu halal dengan wang yang halal. Dapat pahala. Pelik semua Islam ni. Makan dapat pahala. Ya. Pakaian. Pakaian kita pakai baju apa lagi mahal baju kita beli, lebih banyak pahala dapat kita dapat. Pakai, tapi pakai bagi betul. Bagi betul pun dapat pahala. Tak betul pakai, tak tutup orang, tak dapat pahala. Dosa pula dapat. Itu maknanya banyak ruang-ruang yang nak bagi pahala kepada kita sebab mengamalkan Al-Quran. Kita nak sihat, kita kena main. Silakan pergi main, mainlah apa pun. Asalkan kita main, niat kita nak bagi sihat. Bila main berpuluh, badan semua bergerak, dapat sihat badan. Dapat pahala, main apa pun dapat pahala. Main apa? Main rugby ke, main bola ke, lawan lari ke, nak bersihkan apa saja permainan. Kalau niat kita ikhlas, dapat pahala. Tapi tak kerti nak niat, tak dapat pahala. Nak niat macam mana? Kena mengaji lah. Kena waktu kelas baru tahu. Ceritalah radio ni tak tahu kan. Pergi kelas mengaji, kita tahu macam mana nak dapat pahala. Sekarang ni orang jogging. Jogging pun dapat pahala orang Islam ni. Sebab ada dalam Quran kita cakap jogging. Dalam Quran tak sebut jogging. Al-Quran kata buat satu benda yang bagi sehat badan. Makan yang baik, bergerak yang baik, dapat buat dan sehat badan. Sehat itu kita, badan kita sehat, kita boleh buat kerja baik. Badan sehat boleh sembahyang, badan sehat boleh puasa, badan sehat boleh pergi haji. Kota sehat, duduk, tidur aja, nak buat apa. Jadi apa saja yang kita buat bagi sehat, semua dapat pahala. Termasuklah berjoging, termasuklah pergi bersenam, termasuk pergi berenang. Tapi cara kita buat tu kena tak kena. Jogging. Yang pertama niat. Niat jogging nak buat apa? Untuk mendapatkan kesihatan badan. Kesihatan dapat pahala. Kau kita sihat. Kau nak pergi slim? Niat pergi slim? Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Niat nak pergi sihat boleh baik badan. Tapi pakaian jogging macam mana? Kena sesuai. Haruslah menepati sesuai. Islam. Berbonang dapat pahala. Berbonang. Berbonang banyak pahala. Berbonang pergi sihat dapat pahala. Pakaian macam mana? Takkan nak berbonang pakai seluar panjang, baju panjang, pakai jubah kot.
pakai macam mana tapi nak kenal-kenal lah tempat tu sajalah. Mm-hmm. Mestilah Kuala tu asingkan lelaki yang perempuan. Yeah. Macam sekarang di Melaya. Melaya keluar nak ada orang perempuan hari ini khas. Khas. Orang lelaki tak boleh tak pergi. Tak boleh pergi. Pakaian dia pun ada pakaian khas. Mm-hmm. Bukan macam biasa-biasa ni. Mm-hmm. Pakaian khas special punya elok lagi. Itu semua ialah dapat pahala. Kita tak tahu. Kita yang tahu ni bayang dapat pahala, dekat dapat pahala. Puasa, zakat dan yang maksudnya yang besar-besar lah. Yang besar-besar. Kita kurang, kurang ingat untuk benda yang kecil-kecil yang kita dah lakukan. Jarang-jarang orang beritahu. Pagi ni kita bincang benda ni, Al-Quran, apa saja yang kita buat, semuanya ada hadap Al-Quran. Makan, minum, pekerjaan, semua ada Al-Quran. Tapi kita buat bagi betul, bila betul tu jadi ibadat. Kalau tak betul, tak ada ibadat. Ibadat tu dapat pahala. Tapi berserta dengan niat kita tadi tu, Ustaz. Niat bagi betul. Kita bekerja mencari nafkah, dapat pahala. Kalau kerja untuk cari duit saja, cari duit macam-macam kerja boleh buat. Cari nafkah mesti yang halal. Niat lagi hati nak cari nafkah, dapat pahala. Datang kerja, kita duduk di kerusi ke tempat kerja ni, satu hari, berapa jam, 8 jam, setiap saat dapat pahala. Banyak pahala kita. Tapi kena ada ilmu, tahu niat, tahu nak buat kerja apa. Kadang-kadang datang kerja tak dapat pahala, dosa pun ada. Itu semuanya bergantung kepada ilmu kita tentang Islam. Itulah hebatnya Islam, hebatnya Al-Quran. Al-Quran membimbing kita menjadi manusia yang baik dan manusia yang akan dapat kebajikan sentiasa dalam hidupnya. Apa saja yang dibuat, dapat pahala kebajikan. Ini semua berdasar kepada mana-mana Al-Quran. Okey Ustaz, terima kasih dengan penerangan yang amat panjang tentang kelebihan Al-Quran hari ini Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang dengan tajuk yang berlainan pula insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz. Okey. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami kerana selepas ini banyak lagi segmen yang menarik menanti anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.